Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita, maksudnya saya, akan makan. Dan tentunya saya sudah membeli sesuatu kali ini. Saya sudah membeli McDonald's. Kan ada menu baru ya di McDonald's, pai-pai gitu, tapi ini yang pizza. Pizza pie, dan juga saya membeli ayam spicy karena saya suka pedas. Lihat, cantik banget kan? Cantik banget bro. Jangan kelamaan. Saya juga sudah menyiapkan nasi sesuai dengan requestan dari teman-teman semua. Kali ini saya akan makan dan review menu terbaru dari McD juga, yang namanya pizza pie. Kita satu gigitan dulu. Bismillah. Tanpa sambal dulu. Dengan sambal. Pizza sih, dengan bentukan yang jadi pie, not bad, tapi menurut saya, pendapat saya ya, lebih baik kalau yang ingin banget makan pizza ya langsung pizzanya saja. Kalau kayak gini, kayak pie-pie gini, kayak pastel tapi isinya tuh bumbu pizza-pizza gitu, kayak bolognese pizza bukan ya. Tapi overall kalau tambahan sambal menurut saya masih enak, bukan enak, pasti enak, tapi enak sih. Tapi not bad. Jadi kita langsung ke menu utama. Kulitnya, siapa yang suka dengan kulit ayam? Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya saya ingin mukbang ya, kayak membeli beberapa potong ayam seperti ya mungkin 8 potong atau 10, tapi karena sudah malam jadinya, dan kebetulan konten ini adalah mantai, makan santai. Tidak pernah mengecewakan. Saya memesan ini malam hari. Untuk yang bertanya kenapa ini ketika ditonton nanti tangan kiri
Ini tuh kamera HP, jadi mirror. Awalnya bentar, ngunyah dulu. Awalnya saya ingin memesan ricis, tapi malam-malam sudah tutup. Di tulisannya kayak close, jadi sudah tutup beberapa menit yang lalu gitu pas saya ingin memesan. Jadi yang sesuai request dan dekat sekali dengan rumah saya, ya 15 menit kalau pakai motor. Kalau pakai motor sendiri sih ya 5 menit nyampai. Sayang gak sih kalau ini harusnya tuh kayak di akhir-akhir gitu makanya, tapi gak apa-apa. Ada ricis tapi tutup karena ricisnya di Padalarang, jadi saya beli ini aja. Dari ayam sih saya kalau banyaknya membandingkan antara ayam KFC dengan McDonald's, dari bumbu terlalu menyerap, penyerapan bumbunya ke dalam daging, overall saya lebih memilih McDonald's. Apalagi ada varian yang pedas yang saya suka juga. Apapun yang pedas, alah, akan saya makan. Setelah ini video dirilis, mungkin akan ada video sebelumnya. Saya akan mereaction suatu video K-pop, yaitu soloist Jeonsoo. Jadi Jeonsoo itu soloist yang dia ada di agensi yang masih berhubungan dengan YG. YG itu adalah ya agensi dari Blackpink. Kalian pasti tahu dengan Blackpink. Ya, jadi Xiaomi itu salah satu artis dari The Black Label dan CEO-nya itu adalah salah satu produser dari YG Entertainment juga. Dan saya mempunyai fanbase, ya tahu sendiri, yang Black Label sudah saya pegang dan bangun fanbase itu sendiri dari nol, dari tahun 2019 sampai sekarang.
Oh iya, ada yang di kolom komentar video yang terbaru, yang video pertama itu ada yang request seblak. Tapi di sini tuh gimana ya? Ada yang menjual seblak. Tapi dari siang gitu sampai sore selalu penuh. Maksudnya tuh kayak ngantri gitu. Dan saya orangnya malas untuk mengantri. Jadi ya, jadi tidak pernah terbeli seblak itu. Pernah suatu ketika ingin membeli itu dan keadaan kosong, kelewat, gak jadi beli akhirnya dong. Ya gimana ya? Habis. Yo. Ya guys, jadi makan saya kali ini sudah selesai. Dari untuk review snack terbaru dari McDonald's yaitu Pizza Pie. Menurut saya enak banget, kurang recommended menurut saya. Jadi kalau mau pai-pai seperti ini, coklat yang coklat choco pie itu juga enak. Jadi hanya itu saja yang saya vlog hari ini. Jangan lupa like jika Anda menyukai dengan konten ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.